Dia hina sahabat Nabi yang Nabi Allah sendiri telah katakan mereka radhiyallahu anhum wa radu'an wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabawwa bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Ada kelompok yang menghina sahabat out dari Islam, kafir mereka. Allah Subhanahu wa taala Maha Indah dan mencintai keindahan. Islam mengajar kita berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Senantiasa melihat kebaikan orang, dua mata kanan untuk melihat kebaikan orang, mata kiri melihat keburukan diri sendiri. Itu yang diajarkan Islam. Datangi umat dari pintu ke pintu, lorong ke lorong, bicara dari hati ke hati, besarkan Allah. Wa rabbaka fakabbir, itu perintah awal dalam Islam. Besarkan Allah. Nama kita kecil enggak masalah, Pak. Orang enggak kenal kita enggak masalah. Yang penting dia kenal Allah. Kalau Bapak kaya hari ini, kasih tahu semua orang ini kekayaan saya Allah yang punya. Allah yang beri, dialah Allah Ghani, yang Maha Kaya, Al-Mughni, yang memberikan kekayaan kepada seluruh orang kaya. Kalau beri jabatan, katakan jabatan saya ini Allah yang beri, bukan karena saya cerdas, tidak, tapi Allah angkat saya jadi pejabat. Banyak yang lebih hebat dari saya, tapi dengan naik pangkatnya. Ya, Pak, ya. Jadi Allah, kembalikan semua kepada Allah. Nanti Allah pertanyakan pertanggungjawabannya. Gunakan popularitas untuk dakwah, gunakan jabatan untuk dakwah, gunakan harta untuk dakwah, gunakan kekuatan fisik kita untuk dakwah. Kenalkan orang kepada Allah, kasih tahu semua orang, hubungkan hati orang kepada Allah. Bagaimana caranya? Perbaiki lisan kita, Bu. Mulai hari ini hati-hati bicara. Saya datang ke bartender, rata-rata bartender di Bali itu orang Islam. Ada waitress, cewek-ceweknya itu Muslim. Setelah saya tahu berapa orang Islam, saya tunggu di depan pintu klub. Ajak ke masjid, Bang, ada pengajian besok di masjid, datang Bang. Kita makan-makan, minum-minum. Tapi saya malu ke masjid, Bang. Kenapa malu? Saya banyak dosa, Bang. Sholat, Bang. Tapi dosa saya banyak, Bang. Kalau dosa Bapak, Abang banyak, sholat harus lebih banyak lagi. Tapi saya gak pede, mau dong. Malu saya sholat, Bang. Abang kalau banyak dosa, malu sholat. Seperti orang badannya kotor dengan penuh kotoran, bau busuk. Tapi disuruh mandi, dibilang, aduh saya malu mandi, Pak. Kenapa? Badan saya terlalu bau. Mesti kalau badan kita bau, mandi harus lebih lama. Mandi harus lebih sering lagi. Maka kalau antum mau dakwah, Pak, jangan bicara tinggi-tinggi dulu, Pak. Nanti orang gak paham. Ajak sholat saja. Saya ini suka main perempuan, Bang. Teman saya ada curhat. Gak bisa hilang, Bang. Pokok kamu sholatnya. Tutup aibmu. Sholat saja. Saya masih suka khamar, Bang. Narkoba, Bang. Sholat. Saya jualan ganja, Bang. Sholat kamu. Saya bilang sholat kamu. Nanti kalau saya bilang munafik sama orang gimana, Bang? Kasih tahu sama mereka. Mungkin saya memang munafik. Saya doakan ampunan untuk abang dan ampunan untuk saya. Tolong doakan saya. Tapi sholat saya, itu urusan saya dengan Tuhan saya, Allah. Tidak ada hubungan dengan satu orang manusia pun. Kenapa kita harus sujud sama Allah? Kenapa kita harus menangis kepada Allah? Kenapa kita harus sholat? Karena kita manusia. Kita gak sempurna. Kita banyak dosa. Kita banyak salah. Ini yang hadir di sini semua pendosa ini. Saya bisa pastikan 100% pendosa semua. Termasuk saya. Kenapa? Kita punya syahwat, tiap saat pengen maksiat. Meskipun dosa kita beda-beda, apa enggak sama dosanya. Tapi mentang-mentang dosa kita enggak sama dengan dosa orang lain, lalu kita merasa lebih baik. Lo, dosa lu enggak keren, Bro. Dosa gua dong, mantap. Enggak. Nih ibu-ibu, lihat temannya belum pakai hijab. Ibu udah pakai hijab syar'i. Wah, gede hijab. Kau enggak paham agama. Itu tidak berhijab, satu dosa teman kita Allah perlihatkan di mata kita. Tapi berapa banyak dosa kita Allah tutupi. Jangan hanya gara-gara hadir mulia dosa kita berbeda lalu kita merasa lebih baik, jangan. Saya berpakaian kayak gini bukan berarti saya lebih baik, Pak. Tidak, karena dosa saya banyak. Saya berharap sama Allah mudah-mudahan dengan cara berpakaian kayak gini ini dieje-eje orang, dimaluin orang, nanti masuk surga. Karena Nabi berjanji, "Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'ayful jannah." Siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh dia cinta kepadaku, dan siapa yang mencintaiku bersama-sama denganku di dalam surga.
Santai-santai saja. Kita agama ini indah, agama ini mudah. Mestinya agama ini menjadikan kita orang yang berakhlak mulia. Orang lihat kita senang, orang kita nggak ada orang rindu. Mana itu Pak Jenggot? Nggak ada. Jangan sampai kita datang hadir mulia di satu tempat orang berkasih sayang berpecah gara-gara kita. Hanya masalah-masalah kecil furu'iyah yang nggak penting dan yang bukan urusan kita. Pak, antum tahu khilafiyah itu monopoli ulama. Kalau antum bukan ulama, jangan berdebat masalah khilafiyah. Wallahi stop, jangan berdebat, karena nggak akan selesai sampai hari kiamat. Biasanya ulama Pak nggak banyak ngomong Pak, dia nggak banyak debat. Yang ribut tuh kadang-kadang tuh yang baru merasa jadi ulama. Orang baru belajar silat Pak, itu tiap sebentar mau ngantam, banyak berantem orang. Maka di banyak masjid terjadi kerusuhan. Kerusuhan di dalam masjid. Ribut. Kelompok ini ribut dengan kelompok ini gara-gara apa? Sederhana saja, kunut. Kunut itu gimana Pak? Saya mau tanya Bapak. Kunut itu sunnah apa tidak? Sunnah. Tidak kunut sunnah apa tidak? Sunnah juga, dua-duanya sunnah. Imam Syafi'i dengan Imam Maliki tidak bermasalah masalah ini. Meskipun mereka berbeda pendapat, mereka guru dan murid, tapi mereka tidak pernah membesarkan persoalan ini. Maknanya kalau ini di depan imamnya berkunut, yang bahkan tidak ikut kunut. Yang guru tidak kunut. Tapi ini adalah masalah khilafiyah, furu'iyah. Ranting-ranting di sebuah pohon itu, ranting itu di pohon ada atau tidak ada, pohon tetap hidup. Yang penting akarnya masih benar, Pak. Kalau kalimat tauhid hadir mulai taibahnya tidak dirubah, berarti dia masih Islam, Pak. Syahadatnya tidak diganti-ganti. Tapi kalau ada sekarang ada sekelompok orang, dia ganti syahadat, ditambah dengan kalimat yang aneh-aneh, dia keluar dari Islam. Dia hina sahabat Nabi, yang Nabi Allah sendiri telah katakan mereka radhiyallahu anhum wa radu'an. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladhina tabawam bi ahsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Ada kelompok yang menghina sahabat, out dari Islam, kafir mereka. Kalau antum jangan suka mengkritik sahabat, Pak. Ya. Apapun namanya, mau Syiah, mau Sunni, kalau dia hina sahabat, kafir. Jadi hadir mulia, ini Islam. Mudah, ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Agama itu indah. Allah Subhanahu wa taala Maha indah dan mencintai keindahan. Islam mengajar kita berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Senantiasa melihat kebaikan orang, dua mata kanan atau melihat kebaikan orang, mata kiri melihat keburukan diri sendiri. Itu yang diajarkan Islam. Datangi umat dari pintu ke pintu, lorong ke lorong, bicara dari hati ke hati, besarkan Allah. Wa rabbaka fakabbir, itu perintah awal dalam Islam. Besarkan Allah. Nama kita kecil enggak masalah, Pak. Orang enggak kenal kita enggak masalah. Yang penting dia kenal Allah. Kalau Bapak kaya hari ini, kasih tahu semua orang ini kekayaan saya Allah yang punya. Allah yang beri, Dialah Al-Ghani, yang Maha Kaya, Al-Mughni, yang memberikan kekayaan kepada seluruh orang kaya. Kalau beri jabatan, katakan jabatan saya ini Allah yang beri, bukan karena saya cerdas, tidak, tapi Allah angkat saya jadi pejabat. Banyak yang lebih hebat dari saya, tapi dia enggak naik pangkatnya. Kalau Allah berikan kita popularitas hari ini, katakan popularitas ini Allah yang menjadikan saya populer, bukan karena saya ganteng, tidak. Bukan karena saya pintar, suara saya merdu, tidak. Saya malah gak bisa nyanyi, Pak, tapi nyanyi saya booming, Pak. Lagu saya dikenal semua orang, ya. Gak bisa nyanyi, saya dulu gitaris, dulu metal, kan. Tiba-tiba ada studio, saya bilang, saya pengen jadi penyanyi, ya. Ah, nyanyi-nyanyi, Pak. Lagu-lagunya. Siapa yang lakukan? Allah. Ya, Pak, ya. Jadi Allah, kembalikan semua kepada Allah. Nanti Allah pertanyakan pertanggungjawabannya. Gunakan popularitas untuk dakwah. Gunakan jabatan untuk dakwah. Gunakan harta untuk dakwah. Gunakan kekuatan fisik kita untuk dakwah. Kenalkan orang kepada Allah, kasih tahu semua orang, hubungkan hati orang kepada Allah. Bagaimana caranya perbaiki lisan kita, Bu? Mulai hari ini hati-hati bicara, ya. Mulai hari ini jangan pernah berbicara apapun kecuali melibatkan Allah dalam setiap pembicaraan kita. Maksudnya gimana? Kalau nggak ada Allah diam. Kalau nggak ada Allahnya diam, jangan bicara, karena bisa jadi itu sia-sia atau dosa. Sekarang ini, kalau kita tidak paham ilmu ini, kita mengatakan, weh, kita ketemu hari ini ya, kita jumpa di hari ini. Tidak, kita tidak berjumpa, Pak, namun kita dijumpakan oleh Allah. Sebentar lagi kita tidak berpisah, namun kita dipisahkan oleh Allah. Kita tidak hidup, namun kita dihidupkan oleh Allah. Suatu hari nanti kita tidak mati, namun kita akan dimatikan oleh Allah. Hadirin semua tidak duduk, namun didudukkan oleh Allah. Tadi saya dari Cibubur ke sini tidak berjalan, namun diperjalankan oleh Allah. Libatkan Allah. Kalau panas, kasih tahu Allah kasih panas. Kalau dingin, kasih tahu Allah yang kasih dingin. La ilaha illallah. Kalau puji anaknya cantik, katakan Masya Allah.
Kalau dapatkan nikmat apa katakan alhamdulillah. Banyak banyak doa-doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat keindahan alam katakan subhanallah. Kehilangan barang katakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka mulai hari ini jangan lagi mengatakan besok kita ketemuan di mall ya. Aku tunggu loh, awas kamu enggak datang ya. Jam 3 tap ya, kita datang di mall. Enggak awas kamu. Sepertinya perkataan itu biasa, tapi Allah benci dengan kalimat itu. Karena di dalam kata-kata itu ada kekufuran. Mestinya katakan besok, insyaallah kita ketemu di mall, insyaallah. Karena enggak ada jaminan, Pak. Siapa yang menjamin kita hidup sampai nanti asar? Saya biasanya habis pengajiannya, Pak, ada aja yang mati, Pak. Saya enggak ada nakutin loh. Kenapa? Kematian tidak mencari orang tua, tidak mencari orang sakit. Maka dia bilang, abang tanya, apa judulnya? Kasih tahu dunia sementara akhirat selamanya. Ini kalimat kalau kita pahami, Pak. Kita malas, Pak. Malas mencintai dunia. Bukan bekerja. Bekerja malas gak boleh, Pak. Malas kita menumpuk-numpuk harta di dunia. Mengagung-agungkan dunia dan gak berminat lagi. Cita-cita gak ke dunia lagi. Kenapa? Dunia sementara. Dalam sebuah ayat dalam Al-Quran, Allah sendiri katakan satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia.